Masya Allah, tabarakallah. Satukan tekad, semua yang saya ceramahkan dari awal tadi tidak akan terwujud kalau tidak ada yang terakhir, menjaga persatuan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di Majene banyak gula manis-manis, maka orang berdatangan berbagai macam suku, satu Indonesia dari Sabang sampai Papua datang kemari. Siapkah orang Majene menerima berbagai macam suku, agama dan bangsa ini? Siap kita jaga persatuan? Siap jaga Majene? Siap jaga Sulawesi Barat? Siap jaga NKRI? Takbir! Kalau engkau satu agama denganku, kalau engkau satu akidah denganku, kalau engkau satu keyakinan, maka kita diikat dengan ikatan La ilaha illallah. Kalau engkau tidak satu agama, engkau bukan saudaraku satu akidah, engkau tidak Islam, kita diikat dengan satu ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Merdeka. Ini kalau tidak begini kita menjaga, kita akan diobok-obok, kita akan dimusnahkan, kita akan dihancurkan. Belanda datang menjajah kita, bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak berdaya, kita kuat, gagah, perkasa, tapi karena kita mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang diadu itu cuma domba. Domba yang diadu nanti disembelih idul, selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya tabligh akbar menjaga persatuan, Maulid Nabi menjaga persatuan, Isra Mi'raj menjaga persatuan, salat di masjid menjaga persatuan, ikut pengajian majelis taklim BKMT, badan kontak majelis taklim, menjaga persatuan. Mau pakai seragam, mau enggak pakai seragam, yang penting jaga persatuan.